Halo teman-teman semuanya untuk penggiat PLTS Hari ini kita lanjut mau ke tempat Mas Aji online Jadi banyak teman-teman yang tanya seputaran perizinan PLTS Dan peraturannya seperti apa Nah langsung saja kita tanya yang memang sudah bersangkutan ya Udah pernah kena denda PLN dan sekarang menerapkan sistem PLTS apa Dan untuk kebutuhan di list, dan untuk kebutuhan listrik di rumah sekarang seperti apa karena di uh, rumah tentunya sudah nggak ada jaringan PLN karena jaringan PLN sudah diputus beberapa bulan yang lalu sekarang masih banyak juga teman-teman tuh yang tanya mas izin PLN nya gimana untuk uh, sertifikasinya ini itu gimana nah mumpung kita lagi di Bali langsung kita uh, mampir ke tempatnya Mas Aji online untuk uh, lebih jelasnya, ya, tentang peraturan dan perizinan seputaran PLTS. Yuk, menuju! Halo, Hai Mas Aji, ketemu iya. juga. Akhirnya. Ini ket... saya sedang di Bali, ketemu sama Mas Aji. Halo, ketemu lagi. Online ya. <laughs> nah, yang kemarin pernah heboh tentang dunia perizinan PLTS. Nah, sekarang gimana kabarnya untuk PLN <laughs> sendiri untuk kebutuhan di rumah ini? Oh, kalau sekarang Mas ya, karena kejadian kita kemarin, hmm. akhirnya benar-benar udah nggak ada PLN jadi oh. diputus udah betul-betul full upgrade jadinya tanpa jadi, PLN jadi nggak ada PLN nggak ada enggak ada PLN karena ya udah kemarin bayarnya mahal 18 juta nggak uh. sanggup mm -mm -mm. wis sekalian aja pakai plts upgrade jadi sekarang kebutuhan di rumah ini pakai plts ya full semua Full ada beban apa aja ini di rumah ini? Uh, beban standar kulkas dua kulkas uh, ya, dua unit, dua unit ya, magic jar. Uh -uh. uh, lampu, lampu, kalau di total mungkin ada 15 belas pieces lah. Kalau uh. malam, uh, iya, iya, iya. Uh, sama AC dua, AC. tapi di awal-awal belum bisa hidup semua baru cuma lampu sama magic chair sama kulkas saja mm -hmm. tapi kalau sekarang syukurlah ada bantuan jadi bisa hidup semua. <laughs> nah sekarang udah nambah panel surya uh, yang di atas itu berarti baru diinstal beberapa hari lalu? ya, ya? ini baru diinstal sekitar tiga hari yang lalu lah. Oke okay. uh. itu lima ratusan kah atau 400 yang ini yang the awal ini per panelnya 400, yang baru dipasang ini per panelnya 550, 550 WP. 550 ada 6 unit. Ya, ada 6. Berarti jadi 3.000. an Ya, 3.300 lah oh, jadi kurang lebih totalnya sudah 5.000. Ya, 5.000 kurang 60 watt lah, 5.000 lah ya, buletin. 5.000 watt. <laughs> nah, ini efektivitas sendiri untuk daerah sini ini gimana? Maksudnya berapa jam penyinaran atau produksi panel surya dengan kapasitas eh 5000 watt ini? Uh, kalau yang 5000 kan karena baru dua hari. Jadi ah, belum belum terlalu tapi ada gambarannya, tapi kalau yang 1600 kan hmm. udah dua tahun. enam hmm. 1600 itu paling saya bisa dapat sampai 1400 watt. Hmm, Jadi gini, hampir okay. 85% sampai 90% dari uh, daya yang diklaim sama panelnya Ini kan totalnya 1.640 yeah. Dapatnya 1.500, 1.550 Nah kalau kita bulatkan menjadi KWH harian produksinya itu Dengan kapasitas panel 1.600 mm -hmm. Nah itu uh, bisa produksi sampai dengan 4 KW atau 5 KW itu 5 KWH harinya Oh uh, melihat saya mengamati tapi nggak pernah ngintung langsung uh -uh. tapi karena saya pakai uh, dua baterai uh -uh. dua baterai itu kan masing-masing 85 uh, kilowatt jadi 10 yeah. kilowatt Jadi kalau benar-benar cerah itu bisa full jadi asumsi oh, saya okay, okay. karena batas bawahnya kan 20% jadi asumsi 5-7 kilowatt sehari hmm. karena ini di Bali mm -hmm. memang lagi cerah jadi yeah. jam jam setengah 8 pagi udah cerah banget cuma memang lagi dua hari ini aja mendung hujan. Mantap. Uh -uh. mantap. Nah kalau yang 5.000 watt tadi kebetulan pas tak tes. Itu lagi mendung begini Dari 3.300 Ini kan karena pisah nih yeah. uh, Solar controllernya Khusus yang itu Dari 3.000 yang terpasang Nembus empat 2.400 hmm. Padahal nggak enggak, enggak cerah yeah, yeah, oh, ini, Berawan Berawan-berawan ini. Jadi mendung -mendung Sesuai ini? ekspektasi lah mas yeah, yeah. Uh -huh. Jadi dengan Berawan aja Udah di atas 60% Jadi uh. menurut saya sih Oke okay banget lah <laughs> Nah ini saya juga mau tanya Ini kan banyak Saya itu banyak instalasi untuk PLTS off grid. Mm -hmm. Nah kemarin kan di bengkel sendiri nggak yeah, yeah. ada PLN tapi kita pasang untuk PLTS mm -hmm. dan banyak netizen netizen itu yang tanya, Mas nanti didenda PLN, yeah, yeah. Mas gimana ngurus izin ke PLN, Mas gimana pajak bla bla ini itulah. Mm -hmm. Nah itu kan ini Mas Aji yang kemarin sudah memasang sistem PLTS. Unggri di, On awal. Ya, di awal. terus kena denda PLN sekian ya, juta delapan ya, belas ya. ya, wow. juta ya. Nah, itu apa aja sih perizinannya dan hmm. batasannya sampai mana aja? Oke. Okay. Uh, kemarin waktu kasus saya ketika saya kena denda itu karena hmm. saya tidak uh, tidak izin, lah, izin yeah. lah, tidak izin. Nah setelah itu saya tanya. Intinya seperti apa bedanya off-grid sama on-grid. Oke. Okay. Nah, terus petugasnya bilang bahwa kalau yang namanya off-grid itu kalau sudah putus nggak perlu izin. Mm -hmm. Tapi kalau sudah on-grid yang terkoneksi dengan jaringan itu yeah. harus ada izin. Nah okay. izin itu kan bahasa umumnya. Habis mm -hmm. itu saya tanya apa saja mm -hmm. syaratnya. Jadi yang pertama itu waktu saya ke kesana uh, kalau nggak salah kira-kira bulan Mei 2022 itu hanya bisa pasang maksimal hanya 10 sampai 30 persen dari daya rumah. Kalau 2200 berarti saya cuma masangnya 400 watt lah kira-kira. Itu yang di, itu yang diinformasikan di ke saya mm -hmm. ya. Walaupun saya sebenarnya sudah baca permennya segala macam. Itu daya segitu nggak bakal kita bisa ekspor, nggak mm, bisa. Pakai yang hari aja udah kekurangan. Uh, pasti. <laughs> saya saya mikir wah kalau benar aturannya begini kan kacau. Mm hmm. Uh, jadi pertama itu, yeah. uh, yang kedua harus menaikkan daya. Saya kan dayanya 2.200, okay. itu yeah. harus naik ke 4.400. Oh, nah, itu naik daya baru-baru ini. Saya hmm. mikir kan kalau naikin daya 4.400 saja itu uh, bebannya udah beban, lima ratus iya. ribu. Iya, yeah, iya. Yeah, Tapi beban itu ya. pas kejadian saya saya tanya nggak nggak ada dibilang. Tapi kenyataannya rata-rata di komunitas memang harus upgrade ke 4400. Hmm. Jadi daya yang terpasang antara 10 sampai 30% dari daya habis itu daya harus naik ke 4400 minimal itu 4400. Minimal. minimal. Berarti 4400 itu daya panel juga cuma 10 sampai dengan 12, 10 15. sampai 30 waktu sampai itu waktu itu ya. Habis itu turun lagi 10 sampai 15 kalau oh, yang sekarang. Oh, oh iya, iya. Nah, Akhirnya habis itu lagi harus SLO Hmm, ya okay, okay. sertifikat layak operasi dan yang paling saya nggak bisa penuhi pemasangan itu harus ditunjuk badan atau instansi yang tersertifikasi oleh PLN untuk melakukan pemasangan. Oke. Okay. Uh, jadi ada tuh di, di 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 apa namanya di pasalnya. Uh, jadi ada harus badan atau instansi yeah, yeah. yang tersertifikasi untuk melakukan instalasi, instalasi ini. Ah, okay, uh, baru dia bisa mendapatkan SLO. Nah, habis itu dicek kalau sudah cocok baru diterbitkan. Nah, nah jadi kita ambil poinnya untuk uh, sertifikasi atau izin tentang PLTS on grid ini. Hmm. Yang harus uh, izin ini kan tentunya yang on grid ini. Ya, yang harus. on grid itu menyatu dengan grid PLN. Ya. Sama halnya kita masuk ke halaman orang. Hmm. Nah, tentunya harus Uh, memiliki izin lah. Kulon ya. won kalau bahasa jawanya. Ya, betul. Nah, dan untuk daya pun juga dibatasi cuma kalau daya kalau kemarin itu sampai 30%, tapi Oke. yang sekarang ini 10 sampai 15. belas. Nah, kita ngomongin yang sekarang aja. Sekarang ini cuma 10 karena, sampai karena masih beda-beda ya, ya peraturannya. Berubah, berubah Kalau sekarang itu daya terpasang hanya 10 sampai 15% Persen. dari daya di rumah. Oke, jika daya di rumah misalnya 4400 buat berarti kali 10% lah 10 paling ngapalnya 440 lah cuma iya 440 Buat eh oh, 400 oh. sampai dengan mungkin di 700-an ya ah enggak sampai lah 400% <laughs> lah. lah 400 sampai -600. 600 WP. Jadi itu ya kedua eh uh, daya PLTS ini cuma dibatasi 10 sampai dengan 50 15% ya. dari kapasitas PLN. Nah, tentunya untuk kebutuhan kita siang hari pun sudah kurang ya untuk daya segitu dan kita juga jelas nggak bisa ekspor atau ngirim ke uh, PLN greennya PLN. Ya. Nah ketiga katanya sekarang emang sudah nggak diizinkan untuk sekarang net ekspor zero ekspor net, net metering jadi nggak ada nggak ada uh, kelebihan daya yang bisa diekspor mau kelebihannya berapapun tapi sebenarnya kalau kita ikuti pun peraturan PLN kan nggak mungkin kita ekspor sebenarnya iya, jadi, iya, iya, Dari saya, logikan saya masih gitu. pusing kalau urusan on grid sih sebenarnya <laughs> iya, jadi dengan kapasitas segitu kita pun jelas sudah nggak bisa ekspor nggak, nggak mungkin ekspor dan juga. sekarang pun mungkin untuk kapasitas pabrik ya itu diterapkan untuk sampai membatasi nggak bisa ekspor kan untuk pabrik itu kan kebutuhan daya PLN itu emang gede. Ya KVA mungkin. Oh, KVA kelamin. dan kapasitas PLTS itu juga emang gede. gede. Ah. Nah mungkin uh, PLN juga nggak mau kecolongan di situ. Jadi untuk pemasangan PLTS on grid untuk saat ini juga nggak bisa uh, ngirim ke grid PLN. Jadi nggak bisa ekspor. Ya sampai saat ini peraturannya masih berubah terus oh, dan masih berubah, ya? masih berubah terus dan yang saya alami dari peraturan menteri dengan peraturan direksi kadang-kadang tidak nyambung okay. dan lebih lagi nggak nyambung yang di lapangan. Hmm, nah, jadi jadu -jadu -jadu. kalau untuk teman-teman kalau yang mau pasang on grid eh. uh, pastikan dulu sudah sudah paham paham semuanya uh, ya tentang sudah paham uh, dan anda tidak akan bisa masang melebihi daya atau sama dengan daya terpasang. Yang menurut saya itu sih yang paling penting pinginnya kita full PLTS tapi hmm. 2200 cuma pasang 220 WP kan? Iya. Enggak iya, iya. akan membantu sama sekali. Uh, 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 uh. Nah, kalau saya sih mikirnya mending upgrade aja lah sekalian. Nah, bebas. Uh, iya sih. Uh, uh. Apalagi yang keempat tadi untuk instalasi sendiri harus dilakukan untuk uh, tim yang emang sudah di Tersertifikasi, tersertifikasi yeah. dan ditunjuk oleh pihak uh, PLN sendiri, uh, bahasanya sih tidak ada ditunjuk, tapi yeah. kalau tersertifikasi ya pastinya itu ya. PLN yang mensertifikasi. Uh, 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 mungkin uh, ada, red -red -red -red. udah rekanan-rekanan gitu. Okay. Jadi, udah. kalau mau pasang sendiri belum tentu disetujui. <tuk> ya, SLO nya itu ya, SLO -nya belum, nya belum tentu disetujui gitu. <tuk> gitu. Repotnya <h> <tuk> terus yang kelima tadi. Eh, uh, nah, untuk on grid ini dia kan menyatu dengan grid PLN tentunya jika PLN padam nah sistem PLTS ini juga akan off ya. maksudnya nggak berfungsi jadi itu ya plus minus untuk sistem PLTS on grid nah tentunya lebih murah untuk PLTS on grid ini karena nggak memakai baterai ya, kalau dari on, ya. on grid kali dari hitung-hitungannya memang Jauh lebih hemat, nggak pakai baterai, mm -mm. tapi dengan peraturan yang ada di belakangnya, mm -mm. ya sama sekali tidak membantu, yeah. <laughs> karena masangnya itu. kecil, jadi nggak nggak mengurangi tagihan PLN sama sekali lah. Uh, 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 uh. Jadi efektivitasnya menurut saya sih uh, kurang. Kemarin saya sempat berpikir waktu ketemu itu, kalaupun semua permen dijalankan bisa ekspor 100% iya. Yeah belum tentu semua orang mau pasang PLTS Iya nah, karena biayanya bener. relatif hmm, uh, hmm, ya hmm, hmm. apalagi dengan peraturan yang menurut saya kurang mendukung ya malah malah ini lah, mas. kalau mending kalau mau kecil-kecilan sekalian upgrade kecil eh, tapi upgrade iya. ya gitu loh. Ah, 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 ah. Sem sembari menunggu ada peraturan yang bagus dan tidak berubah- berubah Iyi. karena peraturan ini permennya memang dua tahun sekali belum tentu berubah tapi dalemannya, turunannya itu oh. berubahnya bisa setiap bulan. Benar-benar. <laughs> <laughs> Maka dari itu juga ini banyak teman-teman yang mulai beralih dari on grid ke off grid ya karena itu tadi sudah kapasitas dibatasi, nggak bisa ekspor serba salah lah. Iya. Kita jadi, ingin mendukung untuk uh, green, ini green, green energy, energy ini, iya. ya. Tapi ya dalam persyaratan atau lain-lainnya juga. Memberatkan untuk pemain PLTS hmm. ini Iya Sangat tidak mendukung lah Sangat tidak mendukung padahal hmm. Kita targetnya 2025 itu kan Green energy 20% atau iya. berapa Berapa gigawatt ya, itu ya, ya. Tapi itu. sepertinya ya Perlu perubahan lah dari ini ya, Seperti itu sih mas Nah hmm. seperti itu tadi ya teman-teman Untuk uh, pembahasan Tentang perizinan PLTS On grid jadi, yang wajib izin itu adalah PLTS on grid. Ya. Nah, nanti kita akan lanjut seperti apa PLTS off grid yang dipasang di tempatnya Mas Haji ini, dan seperti apa perizinannya, apakah harus izin atau gimana. Tetap simak kita di channel Aspro Audio Jogja. Yuk, ya. so, kita lihat dulu. <laughs> yes. Ini berantakan. jogging aja ada lagi? aja teman-teman akhirnya secara resmi PLN saya diputus karena memang secara peraturan itu saya dikenakan denda karena memasang PLTS on-grid tanpa KWH Exim dan juga tanpa izin PLN jadi mungkin saat ini saya satu-satunya yang di Tabanan yang tidak berlangganan dengan PLN saat ini secara resmi ya tapi saya nggak tahu tapi kayaknya saya satu-satunya di Tabanan nah saat ini saya akan menggunakan sistem listriknya adalah sistem listrik on-grid tapi sementara yang masih kecil untuk backup saja biar bisa lampu. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada rezeki dan bisa membuat upgrade yang pas buat rumah saya. Nah, teman-teman mohon bantuannya dan sarannya agar saya mempunyai sistem yang bagus untuk upgrade dan bisa tahan lama. Nah, bagi teman-teman yang mau pasang sistem off-grid, ayo saling bers, uh, saling diskusi bagi yang mau pasang sistem on grid pastikan anda sudah izin dan memakai KWH Exim